Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kembali mengungkap peredaran narkoba yang melibatkan pelajar sebagai kurir. Seorang pelajar dan remaja ditangkap Satres Narkoba Polresta Depok lantaran menjadi kurir. 10 tersangka pengguna dan pengedar narkoba berhasil diamankan aparat kepolisian. Selanjutnya, aparat Polres Cilacap menangkap 11 pengedar narkoba selama 2 pekan terakhir. Di usia produktif yang mencapai 70% dari semua pemakai narkotika. Nah, kelompok berikutnya saudara adalah pelajar dan juga mahasiswa yang mencapai angka 20%. Dewasa ini, narkoba telah merambah pada anak-anak muda, khususnya usia anak SMA. Banyak yang memprakarsai mereka untuk menyalahgunakan narkoba, mulai dari coba-coba hingga mencari pelarian dari masalah yang mereka hadapi. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat mereka adalah para generasi penerus bangsa. Sebenarnya, banyak upaya yang bisa diberikan agar para siswa terhindar dari narkoba. Contohnya seperti mengikuti kegiatan organisasi. Dengan mengikuti kegiatan organisasi seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan lain-lain, diharapkan para siswa dapat mengalihkan perhatiannya dari segala perilaku buruk termasuk narkoba. Selain kegiatan organisasi, kegiatan keagamaan juga faktor utama dari pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan akhlak dan iman yang kuat, para siswa diharapkan dapat membentengi diri sebaik mungkin. Yang terakhir adalah parenting dari orang tua. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar dari penyalahguna narkoba adalah mereka yang memiliki latar belakang broken home atau bahkan tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat bahwa lingkungan keluarga adalah benteng utama dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di masyarakat. Oleh karena itu, parenting dari orang tua sangatlah penting untuk mencegah siswa dari penyalahgunaan narkoba. Jumlah penyalahgunaan narkoba mungkin tidak akan pernah habis, akan tetapi jika tidak ada pencegahan mulai dari sekarang, maka jumlah itu akan semakin meningkat dan terus bertambah. Mari kita wujudkan sekolah bebas narkoba untuk masa depan bangsa yang lebih gemilang. Narkoba no, prestasi yes!